بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan sehingga sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena kita masih merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dari mulai bangun tidur ya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ya kita selalu merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. semoga salawat yang kita lantunkan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan salawat tersebut kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita yang kita ambil dari kitab atau dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang ditulis oleh Syekh Ya Wahid Abdul Salam Bali yang mana kita sebelumnya sudah membahas yaitu berkaitan dengan penampakan ataupun berubah wujudnya jin dalam bentuk dalam bentuk yang lainnya. Kita sudah membahas ataupun kita sudah menceritakan di kisah sebelumnya yaitu kisah dari Ubay bin Ka'ab ya mana Ubay bin Kaab ini ya dia memiliki kurma kebun kurma yang selalu dia yang selalu dia awasi akan ya, tapi pernah suatu hari tiba-tiba dia melihat seekor binatang ternak ya yang seusia anak laki-laki yang sudah yang sudah balik ya, maka kemudian Ubay bin Kaab bertanya Apakah engkau ini jin ataukah manusia? Maka dia pun menjawab yaitu dari bangsa dari bangsa jin. Kemudian dia mengatakan bahwasanya balaghana annaka tuhibbus sadaqah. Sudah tersebar ataupun sudah sampai kepada kami bahwasanya engkau ini adalah orang yang suka suka bersedekah wa akhbabna Maka kami ingin mendapatkan bagian dari sedekah makananmu tersebut. Maka Ubay pun mengatakan, ya. ladzi yujiruna minkum. Lantas apa yang dapat menyelamatkan kami dari kalian? Itu menyelamatkan manusia dari gangguan dari gangguan jin. Maka kemudian jin tersebut mengatakan qala hadhil ayah ayatul kursi yaitu ayat ini yaitu yang dimaksud adalah ayat ayat kursi. Ya, maka kemudian fadzakar dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala shadaqa maka kemudian disampaikan kepada Nabi s.a.w. alaihi wasallam ya maka kemudian Nabi mengatakan ya makhluk keji itu telah berkata telah berkata benar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu ya, kalau dari hadis yang sebelumnya dari Abu Hurairah yang menjaga harta zakat ya dia menyebutkan Ya bahwasanya di situ setan menyebutkan bahwasanya jika orang tersebut membaca ayat kursi sebelum dia ya, tidur maka Allah akan memberikan penjagaan kepadanya ya akan tapi di hadis Ubay bin Ka'ab ini ya, ini disampaikan secara umum ya yaitu dia mengajarkan ya bagaimana cara kami berlindung dari kalian maka setan tersebut mengatakan maka bacalah ayat ayat kursi jadi ketika kita membaca ayat kursi Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi-melindungi kita dari gangguan dari gangguan setan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya ya sudah sepantasnya kita memperbanyak ya membaca ayat kursi ya terutama sekali ketika kita dalam keadaan dalam keadaan takut ya ataupun dalam keadaan galau ya ataupun dalam keadaan khawatir ya maka kita perbanyak membaca membaca ayat kursi dan kita selalu mengharapkan ya semoga dengan bacaan ayat kursi kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kepada kita dari gangguan-gangguan setan ya dari bisikan-bisikan setan ya yang mana terkadang kalau kita dalam posisi galau ya setan ini suka membisikkan sesuatu yang yang jahat disuruhnya dibisikan kepada kita ya agar melakukan bunuh diri dibisikkan kepada kita agar membunuh orang-orang lain ya dibisikkan kepada kita agar kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan lain dan lain sebagainya ya maka dari itu ya ketika kita dalam keadaan takut dalam keadaan galau dan lain sebagainya kita memperbanyak membaca ayat kursi ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada kepada kita dan ayat kursi ini adalah merupakan ayat yang sangat agung dalam Al-Qur'an. Ayat yang sangat agung dalam Al-Qur'an yaitu ayat ayat kursi ini. Ya, karena di ayat kursi tersebut ya disebutkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kursi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus membacanya ya agar Allah Subhanahu wa taala yang melindungi melindungi diri kita dan juga ayat kursi ini adalah ayat yang sangat ampuh sekali untuk meruqyah seseorang. Kita baca saja berulang-ulang. Walaupun dia jin tersebut ataupun setan yang merasuk pada diri seorang tersebut ya mengikuti bacaan kita tidak masalah. Kita baca saja terus menerus. Ya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat kursi yang kita baca ini. Ya, maka lama kelamaan jin tersebut pun akan akan melemah ketika kita terus menerus dan tidak bosan untuk membacanya ya karena kita seringnya kita yang bosan membacanya ya bahkan kita takut yang mendengar juga ikut ikut bosan dengan bacaan dengan bacaan kita tidak kita tetap terus kita baca terus ayat kursi tersebut ya. maka lama kelamaan setan tersebut akan akan lemah ya sehingga dia akan keluar dari tubuh tubuh orang yang dia yang dia rasuki tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi berkaitan dengan penampakan jin ini ya dalam wujud ya berubah wujudnya mereka ya, Walaupun penampak ketika seseorang sering melihat penampakan seperti ini ini adalah merupakan salah satu dari gangguan jin. Ya salah satu dari gangguan jin ya ketika seseorang dia bisa melihat walaupun dia dalam bentuk sudah berubah wujud, hanya dia saja bisa melihat ini adalah salah satu uh, ciri dari gangguan jin ya. Akan tetapi tidak menjamin seseorang yang dia bisa melihat jin tersebut ya. Ini adalah merupakan dia ada indikasi gangguan jinnya. Ya. Karena para nabi mereka juga bisa melihat bisa melihat jin ya. Bukan berarti kita mengatakan para nabi ini ya ter, di, diganggu oleh oleh jin ya bukan seperti itu ya bahkan Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu ya, yang dia pernah melihat jin ya tapi dalam bentuk sudah berubah wujud ya maka kemudian jin tersebut dia cekik kemudian dia dia banting jin jin tersebut ya. jadi bukan berarti ya ketika ada seorang yang dia e, melihat jin ataupun melihat penampakan jin dia sudah berarti dia ada ada gangguan jinnya ya tidak tidak seperti itu ya tapi kalau dikatakan ini adalah salah satu indikasi dari gangguan jin ya maka ini perlu lagi ciri-ciri yang ciri-ciri yang lainnya ya sehingga kita bisa mengambil kesimpulan ya orang ini ya ada ada gangguan jinnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ya kita lanjutkan Di sini penulis melanjutkan ya pembahasannya yang menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ala zarwati kulli ba'irin syaitan famtahinuhunna birrukub wa innama yahmilullahu ta'ala ya. jadi di setiap onta itu ada ada syaitan jadi di onta ya di bagian yang menonjol pada onta tersebut itu ada ada syaitannya. Maka itu hinakanlah ia dengan menungganginya. Jadi sini Rasul Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita menghinakan setan tersebut. Karena kalau tidak kita hinakan maka setan yang akan menghinakan menghinakan kita yang memerintahkan kita akan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min Kemudian kerana sungguh yang membawa ataupun mengendarakan kalian adalah Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al Albani dalam Sahihul Jami. Ya. Sebagaimana kita sudah memberikan ya mukaddimah berkaitan dengan hadis-hadis yang tercantum dalam buku ini yaitu adalah hadis-hadis yang memang sahih ya yang sudah di sahihkan ya oleh para oleh para ulama. Kemudian selanjutnya penulis menyebutkan hadis dari Abu Qilabah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda laula al kilabah ummatun Kalau bukan karena anjing itu adalah satu umat, maksudnya ya, adalah dari umat yang ada maka niscaya aku perintahkan untuk membunuhnya. Walakin khiftu an abida ummatan. Akan tetapi aku takut akan membinasakan suatu umat. Fakatulu, fakatulu minha kulla aswadin bahimin. Maka dari itu bunuhlah setiap anjing yang berwarna berwarna hitam pekat. Ya, fa'innaha jinnuha au min jinnihah. Karena sesungguhnya ia adalah jinnya ataupun salah satu dari jin tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Imam Muslim. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah ya akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari hadis yang kita bacakan tadi. Ya, atau kita akan ulangi kembali hadisnya. laula Lawla annal kilaba ummatun la amartu bikot liha. Kalau bukan karena anjing itu adalah satu umat dari umat yang ada. Maka niscaya aku akan perintahkan untuk untuk membunuhnya. Walakin hiftu an abida ummatan. Ya. Akan tetapi aku takut akan membinasakan suatu umat. Fakatulu minha aswadin bahimin. Ya, maka itu bunuhlah setiap anjing yang berwarna hitam pekat. Ya, fa innahu jinnuha. Karena sesungguhnya ia adalah jinnya. Au min jinniha. Ataupun salah satu dari jin tersebut. Ya, jadi ketika ada anjing hitam. Ya, maka kita harus membunuhnya. Ya, karena bisa jadi jin hitam ya jin anjing yang berwarna hitam ini adalah jinnya itu sendiri ataupun salah satu dari salah satu dari jin tersebut. Kemudian di dalam hadis yang lain ya ini berkaitan dengan salat ya salat seseorang bisa batal jika dilewati oleh oleh seekor anjing hitam. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan ya dalam sahih Muslim ya terdapat, terdapat hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahli" Apabila salah seorang dari kalian melaksanakan salat maka kalian harus menjadikan sutroh ataupun membuat sutroh ataupun pembatas baginya jika di hadapannya terdapat sutroh seukuran pelana hewan tunggangan. Jadi tidak tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu terlalu pendek. Ya ukurannya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan minimal adalah setinggi pelana hewan ataupun ataupun tunggangan. Kemudian disebutkan wa iza lam yakun baina yadayhi mislu akhiratil rahli fa innahu yaqta'u salatahu ya. jika di hadapannya tidak ada benda seukuran pelana hewan tunggangan maka salatnya itu bisa terputus ataupun bisa ter... bisa batal salatnya tersebut ya apabila dilewati wal uh, al himar yaitu keledai. jadi kalau kita sholat dan di hadapannya itu tidak ada pembatas, tidak ada sutra, maka sholatnya itu bisa batal ya apabila dilewati himar. Ini yang satu. Ya, kemudian wal mar'atu. Wal mar'atu yaitu wanita. Ataupun perempuan. Kemudian disebutkan wal kalbul aswad. Ya dan dilewat apabila dilewati dengan oleh anjing anjing hitam. Ini adalah tentunya kalau kita berada di padang pasir. Ya terkadang tiba-tiba lewat anjing ataupun tiba-tiba lewat keledai. Nah, maka solatnya ini bisa bisa batal ataupun tiba-tiba lewat perempuan. Ya, karena kita tidak tahu. Ya karena posisinya berada di padang pasir. Ya. Kalau dalam di daerah kita sekarang ini mungkin sangat jarang ya karena memang masjidnya ini sudah dalam kondisi dalam kondisi tersebut ya tapi kalau sewaktu-waktu kejadian seperti ini dilewati seekor anjing hitam ya maka bisa batal sholatnya ya abazar ya ma kalbil aswad ya. kenapa harus anjing hitam Kenapa harus anjing hitam yang bisa membatalkan membatalkan salat Mabalul kalbil aswati minal kalbil ahmar. Kenapa tidak anjing yang berwarna berwarna merah yang bisa membatalkan sholat berwarna merah, berwarna coklat dan lain dan lain sebagainya. Ataupun minal kalbil asfar, ya. Ataupun anjing yang berwarna kuning, ya. maka kemudian kala ya kemudian Ibnu Zar mengatakan ya ibna ibna akhi sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani aku pernah bertanya juga kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana pertanyaan kalian ini kenapa hanya anjing hitam saja yang dia bisa membatalkan membatalkan salat seseorang maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al kalbul syaitan karena sesungguhnya anjing hitam itu adalah adalah syaitan. Jadi di hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, memberikan rincian ya bahwasanya anjing yang berwarna hitam pekat ya ini adalah penjelmaan dari dari setan ataupun dari dari jin ya makanya ya ketika kita memang melihat ya anjing hitam ya sebelumnya tidak pernah nampak anjing ini tiba-tiba nampak itu maka kita harus kita harus membunuhnya Makanya dalam hadis ini yang menjadi argumentasi yang menjadi argumentasi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kalbul aswadu syaitan. Ya anjing hitam itu adalah adalah syaitan. Ya. Maka kemudian Ibnu Taimiyah ya rahimahullahu memberikan penjelasan berkaitan dengan hal ini yang menjadi argumentasi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, anjing hitam merupakan setan dari kalangan anjing. Ya, anjing hitam adalah merupakan setan dari kalangan dari kalangan anjing. Bangsa jin itu seringkali menjelma dalam bentuk ini, yaitu jin juga menjelma dalam bentuk kucing hitam. Ya, ini yang sering di, dilakukan. Ya, makanya para dukun, ya, para tid orang tidak normal. Ya, mereka suka dengan menggunakan pakaian-pakaian yang pakaian-pakaian yang hitam. Ya. Karena apa? Ya, karena warna hitam ya di sini ya ini adalah merupakan pendapat dari Ibn Taymiyah, ya lebih menghimpun berbagai kekuatan setan daripada warna-warna yang warna-warna yang lainnya. Dan pada warna hitam juga terkandung kekuatan-kekuatan panas. Ya, ini adalah ya ucapan ya ataupun pendapat dari Ibnu Taimiyah ya kenapa mereka ya suka menjelma menjadi yang berkaitan dengan warna hitam dan juga ya jin-jin ya setan-setan ini mereka suka ataupun uh, keluar ya pada malam hari ya mana malam hari ya termasuk adalah ada kehitam-hitaman. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ya, demikian apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan perlindungan kita dari gangguan-gangguan setan. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته